mengikut aturan KPU lah, sesuai dengan mekanisme ya. Karena kita pun tak bisa juga, karena itu masalah perkara MK. Karena setelah itu penolak kita kan dari calon terpilih itu kan ada kelengkap administrasi, kelengkapan dewan itu ya. Jadi kita kemudian lagi selain dari juga hasil keputusan itu kita tidak bisa membuat sebelum ada keputusan itu. Jadi mau nak mau kita tetap masuk ke aturan KPU. Kalau Ibu Dunda ya bapak kali dari MK ya, kita KPU pun tetap berkaitan aturan MK juga. Oke, bang. Kemudian bang, semacam himbauan lah kepada masyarakat, terutama para pendukung bang, supaya mereka tidak masuk kecewa bang, kok tertunda atau kapan kok anggota dewan baru dilantik gitu? Ya tetaplah pada dasarnya mekanisme sesuai jadwal ya pasti. Cuma kan karena memang ada permasalahan di MK, jadi semua kita harus bersabar lah. Ya siap. Aku rasa untuk sementara itu kawan-kawan dan pendukung maupun pendukung pasangan calon sudah tahu pasti siapa sih kawan-kawan yang bakalan jadi. Cuma itu proses pelantikan kalau kita koordinasi dengan KPU, kemungkinan September tetap dilaksanakan karena sesuai dengan jadwal yang sudah dilaksanakan KPU. Perkiraannya sekitar tanggal 20-an, 25 akan datang. Jadi untuk para pendukung diharapkan untuk sabar.